Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mrs. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas tentang planet ketujuh dari matahari. Planet ini dikenal sebagai planet terdingin di tata surya. Tak hanya itu, planet ini disebut juga planet es raksasa. Planet ini bernama Uranus. Nah, sekarang kita simak penjelasan selengkapnya tentang ciri-ciri dan karakteristik planet Uranus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe channel ini agar mendapatkan info video terupdate lainnya. Salah satu planet yang bertetangga dengan bumi adalah Uranus. Uranus merupakan planet ketujuh yang mengelilingi matahari dan menjadi planet terbesar ketiga setelah planet Jupiter dan Saturnus. Planet ini pertama kali ditemukan oleh seorang pakar bernama William Herschel. Planet Uranus sering disebut sebagai planet terdingin di tata surya. Tahukah kamu, jika suhu minimum di planet ini bisa mencapai minus 224 derajat Celcius. Planet Uranus memiliki keunikan di mana lapisan atas planet ini terdiri dari hidrogen molekular dan bercampur dengan helium. Pada lapisan bawahnya dipenuhi es yang mengelilingi inti batu. Atmosfernya terbuat dari air, amonia, dan kristal es metana yang menyebabkan warna biru pucat pada planet ini. Keberadaan es dan gas dalam jumlah yang besar ini menyebabkan Uranus dijuluki sebagai raksasa es di sistem tata surya. Uranus juga tidak dapat menyerap cahaya matahari. Uranus berotasi selama 17 jam 14 menit dan berevolusi selama 84 tahun untuk sekali mengelilingi matahari. Jarak Uranus ke matahari sekitar 3 miliar kilometer. Hal ini membuat intensitas sinar matahari di Uranus hanya 1 per 400 dari yang ada di bumi sejak ditemukan pada tahun 1781. Planet Uranus baru mengalami dua kali revolusi penuh. Uranus memiliki satelit alami atau bulan yang melilinginya. Jika bumi hanya memiliki satu bulan, berbeda dengan Uranus yang mempunyai 27 bulan di sekelilingnya. Ukuran bulan di Uranus cenderung kecil dan tidak teratur. Semua bulan Uranus adalah dunia beku dengan campuran es dan batuan yang membuat permukaannya terlihat gelap. Bulan terbesar di Uranus yang paling menarik adalah Miranda, Ariel, Umbriel, Oberon, dan Titania yang memiliki garai es, teras, dan area permukaan yang aneh. Ariel menjadi bulan paling terang, sedangkan Umbriel adalah bulan yang paling gelap. Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai planet Uranus, planet terdingin di tata surya. Jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share video ini untuk teman-teman yang hobi tentang astronomi agar mendapatkan info video terupdate lainnya.